Lepas tu ni ada video ni, kan? Kita minta viral. Hei, kepada kapir-kapir sekalian yang menghina Islam. Yang tak hina Islam, tak apa. Kamu tak serang kami, kami tak serang kamu. Tapi siapa yang menyentuh urusan agama kami, kamu ingat. Kami pemuda-pemuda Islam tidak akan duduk diam. Jangan ingat kami pengecut. Jangan ingat kami pondan. Jangan ingat kami lembik. Kami cuma tak bertindak kerana menghormat pimpinan kami. Hormat orang yang lebih tua daripada kami. Tapi kalau andai kata ada pimpinan kami memberi arahan, nescaya kamilah orang yang pertama melompat ke depan untuk mempertahankan agama ini. Kami buat solidariti perhimpunan di Masjid Sungai Batu. Nah, lepas habis semayang Jumaat, antara yang berucap saya dengan Tok Guru Sidik Noh. Nah, asalnya 3-4 hari sebelum tu kami sudah buat permohonan permit. Tak apalah, kami guna cara betul. Ikut prosedur, pergi IPD Tanjung, minta permit untuk buat perhimpunan membela mempertahankan Rasulullah. Asalnya tidak ada apa-apa halangan. Okey saja. Sampailah pada pagi Jumaat. Lepas subuh pagi Jumaat, tiba-tiba dapat panggilan daripada OCS Balai. Mengatakan bahawa permit dibatalkan. Permit dibatalkan. Kami tanya, sebab apa batal? Kerana ketua kampung tak setuju. Kepala khotok mu ketua kampung. Nah, orang nak tahan Rasulullah tak setuju. Nak tahan Nabi tak setuju. Nah, jadi permit ditarik balik, batal. Kami jawab, permit ada ke, permit tak ada ke, pertahan Rasulullah wajib bagi kami. Sebab itu Nabi kami. Akhirnya, walaupun tak ada permit, kami buat juga. Buat. Itu pun pengerusi masjid takut. Kalau penakut, jangan jadi pengerusi masjid lah weh. Ada dia kata, saya tak nak tanggungjawab, saya takut jadi apa-apa, buat di luar masjid. Kami buat juga di pekarangan masjid. Apa takut? Jaga rumah Allah takut lagi. Mengingat Allah tu apa kecil? Allah tu besar dalam hati kita. Allah yang paling kuat. Kita bersama dengan Allah, maka kita ada kekuatan sebab bersama dengan Allah. Ni tak yakin, tak kuat. Aduh. Walaupun duduk masjid dah, jaga masjid, ilmu tak ada, apa pun tak ada. Ha, kami buat juga panjat atas helak. Nah, ambil, kami bawa speaker kami sendiri cakap. Nah, saya kenal lah anggota polis tu sebab saya pernah mengajar di balai tu. Nah, jadi masa kita bucak, nampak derik depan. Dia tak pakai uniform, dia pakai t-shirt biasa je. Saya tahu dah, ni anggota polis. Tak apa, dia. Nah, dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Itu cakap, bah. Habis-habis ceramah tu, kita berikan penghormatan. Saya turun daripada helak, saya pergi salam dengan pegawai-pegawai polis, anggota polis, salam. Sampailah akhirnya saya bersalam dengan OCS dia, ketua balai. Dia boleh sound saya balik, ustaz, ustaz dah langgar undang-undang negara. Kami akan ambil tindakan. Dia ugutnya saya nak ambil tindakan. Nah, Tok Guru Sidik Noh, Tok Guru kami, ajar kami. Dia kata kalau ada orang halang, anggota polis harang, jawab balik, cik, kalau cik nak ambil tindakan, ambillah cik. Kami ni pasal Islam, pasal Allah, pasal Nabi kami, mati pun kami sanggup. Tak payah nak ugut kami, tangkap kami pun dalam penjara lah. Tak payah kata penjara, mati pun kami sanggup. Cik ambil pistol cik sekarang, tembak atas kepala saya. Saya tak kisah. Sebab mati kerana Rasulullah, itulah cita-cita kehidupan saya. Ya, ish kariman wa mutsyahidan. Hidup mulia dan mati syahid. Itulah cita-cita kita umat Islam. Jangan kita takut. Nah, jangan kita takut. Allah janjikan di syurga lebih lumayan daripada apa yang kita ada di dunia. Lebih lumayan di sana. Waktu sahabat-sahabat berani menghadapi musuh walaupun bilangan lebih ramai daripada tentera Islam. Perang Badar 313 lawan 1000 lebih. Sikit pun tidak menggentarkan tentera Islam. Walaupun mereka tahu mereka sedikit, tapi sebab mereka tahu janji Allah di syurga nanti. Nah, aduh. Akhirnya dia kata, ustaz, ustaz langgar undang-undang. Saya kata, saya langgar undang-undang apa? Dan ustaz dah tahu benda ni tak ada permit, ustaz buat juga apa? Nah, saya buat bukan pasal permit tak permit. Saya buat pasal orang hina Nabi saya. Saya pertahankan Nabi saya. Tahu dah dia kata, tapi tak boleh ustaz. Tempat ni tak boleh.
tempat ni tak boleh, masjid tak boleh, masjid tak boleh. Dalam undang-undang negara tak boleh, dia kata. Dalam undang-undang Quran, saya jawab balik. Dalam undang-undang Quran tak kata saya salah membela Rasulullah, kekasih Allah, di rumah Allah. Saya bukan buat di tempat di tempat orang. Saya bukan saya buat di kuil. Saya buat di rumah Allah, pertahankan kekasih Allah. Dalam undang-undang Quran kata saya tak salah. Oh, dia jawab balik. Tapi itu undang-undang Quran, Ustaz. Ini undang-undang negara. Saya tahu. Tapi mana lebih besar? Undang-undang Quran ke undang-undang negara? Senyap, tak dijawab. Akhirnya dia benang dengan saya agaknya. Nak dipandang orang lain, dia cakap orang lain. Saya cakap, dia tak lagi. Dia cakap sekali, dia salah-salah, belah macam tu. Nah, apa benda perangai? Padahal dia Melayu Islam ke? Dia orang Islam ke? Kalau kafir tak pelik lah. Tapi Islam. Padahal Nabi yang kami bela, Nabi Hang juga. Lencana yang kamu pakai, wahai PDRM, ada nama Allah, ada nama Muhammad. Tiba-tiba saat nak Nabi mu dihina, kamu ikut prosedur lah, ikut apalah. Apa benda hal ni? Habis apa lencana gitu? Ikrar macam mana kamu ikrar? Nah, biar je lah, biar bah.